kreativitas membuat tas dari kain flanel. Iya. Beneran. Beneran, emang bisa. Tuh, kalau ke mall dipakai ya. Lihat tuh. Main apa, Num? Slime. Mau diapain tuh? Jadi gede. Tarik lagi lebih gede, lebih gede, munduran. Harus ada udaranya. Tuh, dua. Jadi teman-teman, begitu. Udah-udah main slime-nya. Ayo kita bikin kreativitas yuk. Ayo. Di belakang Hanum tuh, di samping Hanum ada meja. Tuh, rapiin dulu slime-nya. Itu udah mama siapin satu set kreativitas anak membuat apa ya? Membuat apa kali ini? Membuat tas. Ini jarumnya teman-teman cuma jahit, tapi ini jarumnya mainan. Mainan ya, enggak bahaya, teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman dari dekat. Oh my god. Oh, dari bukan styrofoam, teman-teman. Dari kain. Kain flanel. Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Iya, ada yang menjahitnya juga nih. Kira-kira punya Hanum yang mana ya? Yang warna ungu teman-teman. Ini ya, warna ungu ya. Nah, ini petunjuk pembuatannya. Nih ya, coba ya bisa nggak? Ada petunjuknya tuh. Pertama, siapin dulu bahan segi yang segi empat ya. Atau apa? Oh itu ya. Hanum mau bikin tas dari kain flanel teman-teman. Lihat tuh. Jadi ada dua sisi kain ini sebagai kantong tasnya. Sebagai kantong tasnya nih Num. Ini nanti dijahit nih yang lubang-lubang nih. Hanum, kita bikin pola ini dulu ya. Bunga dulu. Nih, seperti ini kita jahit dulu pinggir-pinggirnya. Alia siap menjahit nih. Kita lihat teman-teman. Ya, teman-teman bukan Alia. Iya. Udah ada lubang ininya sih. Tuh, buat jarumnya. Tinggal gini aja nih, Num. Coba Anum terusin sekarang. Apa? Ini sudah masuk. Terus setiap lubang ya. Oke, Mama. Yuk, latihan. Oh, hati-hati ya. Taruh meja aja. Lebih nyaman dipegang. Oke deh. Benangnya jangan sampai kusut. Ini. Terus sampai selesai ya. Kalau dari bawah ya dari bawah, jangan ke atas. Nah. Good. Astagfirullah. Bagus. Gimana? Udah sampai mana? Coba deketin teman-teman. Wow, sudah sampai bunganya teman-teman. Tuh sisi belakangnya tuh. Kreatif ya Hanum ya. Ini juga melatih kesabaran loh Num, menjahit itu. Pelan-pelan jarumnya, hati-hati. Udah teman-teman. Coba lihat. Nih teman-teman, untuk yang sisi depannya udah jadi nih. Dijahit sama Hanum. Nih, sekarang pegangannya sini, Num. Hanum tinggal apa? Jahit nih. Nih. Dari bawah, Num. Tadi lubangnya nggak pas semua. Biar dipasin. Tarik ke atas. Pelan-pelan. Pasin lagi.
Nggak kelihatan tuh teman-teman. Meja, di meja, di meja. Nah, begitu. Bunganya ya, ya. Nih. Keren, eh. Hanum latihan menjahit, membuat tas dari kain flanel. Flanel ya. Fashion decoration nih, Nu. Pas beli Hanum milih yang ini nih, teman-teman. Padahal banyak nih pilihannya. Sudah selesai? Nah, ini pegangan tasnya nih. Coba kasih lihat teman-teman. Teman-teman yang ada giniannya gimana? Iya, itu belakangnya. Coba sini. Nah, seperti ini ya, teman-teman. Ini harus gini deh, teman-teman. Kita kayaknya udah Hanum jahit, teman-teman. Ya, udah jadi satu sisi nih, teman-teman. Belum dijadiin satu sisi yang belakangnya. Ini Hanum enggak bisa, teman-teman, bagian ini. Nah, ini untuk alas bawahnya nih. Seperti ini. Ya. Oke. Kita lihat lagi ya, teman-teman. Proses pembuatan tas dekorasi ala Hanum. Bahan dari kain flanel. Tuh, diterusin sama Yaya. Hanumnya ngeden. Hati-hati biar nggak putus. Agak sulit. Yuk. Yuk, ini cuinya di dalam. Latihan. Melatih kesabaran nih, Nung. Terus. Iya. Cari lubang yang di atasnya. Nah, itu dong. Udah, teman-teman. Jadi? Udah jadi, terus. Tuh, ya. Teman-teman. Ih, keren banget. Di mana, Num? Wah, ternyata Miss Hanum sudah menyelesaikan. Ini Miss Yaya. Menyelesaikan. Ini Miss Yaya. Kreativitas membuat tas dari kain flanel. Iya. Beneran. Beneran, emang bisa tuh. Kalau ke mall dipakai ya. Lihat tuh. Keren ya teman-teman. Hasilnya coba sini, Mama lihat. Kasih lihat teman-teman detailnya. Seperti ini teman-teman. Tuh. Teman-teman. Ya digodain Hanum dulu. Tuh, lihat sisinya. Suka hasilnya? Oke deh. Ini homeschooling hari ini membuat tas dari kain flanel berbentuk bunga. Oke, ucapkan bye-bye teman-teman. Bye-bye teman-teman, jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan share ya, dan klik tombol aplikasinya. Dadah, see you. Bye-bye teman-teman.